Ya, jadi dalam tempo 7 kali 24 jam kami meminta Presiden untuk segera memulai proses penerjemahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dan apabila hal itu tidak dilakukan, maka kami akan melakukan tindakan hukum. Kan tuntutan kami bukan berarti pemerintah harus bikin tim penerjemah dan kemudian harus bikin penerjemahan. Ya, tetapkan saja.